teman-teman. Nah, sekarang kita berada di pameran batik pertama yang ada di Kota Singkawang. Pameran yang diadakan oleh Mbak Priska. Jika harus datang ke sini di Ruko Green Olive, Roban, Singkawang. Bye. Sekarang kita berada di pameran batik yang pertama kali diadakan di Kota Singkawang. Di mana lokasinya? Lokasinya ada di Ruko Green Olive, Kelurahan Roban, Kota Singkawang. Nah, ngomong-ngomong siapa sih yang ada di event ini? Yang ada di event ini adalah Mbak Priska. Nama lengkapnya apa, Mbak? Priska apa? Ya pokoknya sebut aja Mbak Priska, dan kamu harus datang ke tempat ini acaranya sampai tanggal 23 Januari 2018. Ini yang pertama kali di Kota Singkawang dan kamu harus datang ke event ini. Bye. Halo, selamat malam. Nah, sekarang saya tengah berada di pameran batik yang pertama di Kota Singkawang dan di samping saya sudah ada desainernya Mbak Priska. Mbak, apa kabar, Mbak? Baik. Baik ya, Mbak. Baik. Oke, Mbak, sekarang bisa diceritakan mungkin apa tema dari eksibisi ini, Mbak? Bagus dari konsep dulu ya, konsepnya sih kultural klasik. Untuk tema, saya mengambil tema cermin malam. Kalau mau diceritakan, maksud cermin malam itu apa, Mbak? Cermin malam itu namanya cermin ya, gambaran dari rupa kita sendiri. Terus kalau malam itu bisa kita artikan malam hari, bisa artikan malam lilin. Lilin malam bahan untuk membuat batik, bisa juga kita artikan malam yang kerap, malam yang kelam, lagi sedih, atau ya kita banyak gambaran perantakan dari rupa aku sendiri. Ya, sangat filosofis ya, Mbak. Ya, nah, kalau boleh tahu, pamerannya dilaksanakan dari kapan sampai kapan, Mbak? Pamerannya dari 16 Januari sampai 25 Januari 2018. Yang tadi dibuka dari jam 7 malam. Oke, kita demikianlah sedikit wawancara bersama Mbak Priska. Jangan lupa datang ke sini ya, di pameran perdana Mbak Priska. Alamatnya di mana? Di Komplek Ruko Green Olive, Kelurahan Roban, Kota Singkawang. Bye!